Kan kita nak hai semua, saya nak bakar sate ikan benda ni, skewish fish dari tampu tulang. Okey. Pegangnya je lah, pandai je lah kan. Cari dia, nanti saya akan letak dekat keliru sangat. Saya tak tahu lah satu pack 50 cocok. 50 cocok ni berapa ya. Saya beli. Saya makan dia. Goreng. So kita bakar bukan goreng. Bakar. Lagi nampak macam smoke sikit. Jadi ya, mai lele, siapa nak beli, siapa nak dia minyak tu. Serai. Ha gitu. Ni chef masak. Dulu waktu kecil saya ingat lagi ayah saya memang tak bagi makan benda ni, sebab kat sekolah dulu dia ada sos masam manis tau, sedap gila. Tak balik-balik sekolah memang kau orang cakap daging kucing. Bumbu kena tipu sekali eh. Apa aku cakap kat aku daging kucing. Lepas tu aku tak berani nak beli. Tapi memang telur, rupanya ayah aku kelentong aku sebab tak nak bagi makan, sebab setiap hari beli. Baik tak allergic lagi, boleh makan lagi. So benda ni sebenarnya ikan, ikan dan tepung, macam keput lekor lah. Dia macam keput lekor je sebenarnya, tapi dia lebih, dia rasa bakar dia tu sebenarnya dia keput lekor je, tapi dia lebih tepung lah. Tanda keput lekor tu dia lebih ikan. Nampak tak dia dah macam perang-perang. Yang paling seronok adalah sos dia. Saya tengok kat sini, sos dia tak tahu dalam ni ada macam manis, yang ni pedas kot. So memang memang sedap lah. Okay, jangan lupa untuk subscribe saya punya channel, sebab saya akan post benda-benda menarik setiap berlaku dalam my punya live. Oh gitu live eh. Nampak tak dia dah kembang-kembang ah ha? Gitu dia dah kembang kat rupanya, macam kepuk lah. Tapi ni cara masak smoke bakar. Kita tak makan minyak yang banyak, kita dah bakar je dia. Cukup untuk kita orang makan berdua. Okey, sos dia ni nak panaskan pun boleh. Kita macam dah makan sikit, dia kena cepat eh, sebab dia agak cepat untuk mengembang. Ha, tengok dia dah hangit sikit dah. Cepat-cepat je golek-golek dia. Cepat-cepat golek-golek dia. Nak kemana tu? Sini. Dah masuk dia. Memandangkan kita ada microwave. Dari sos dia tu saya panaskan dalam microwave je. Sorry. Okay, saya dah boleh ambil yang ni. Dah boleh. Tak tahu lah rasa dia ni. Saya kena rasa dulu. Sebabnya saya nak tahu dia original tak, rasa tak macam kanak-kanak sekolah dulu. Gitu. So kita kena rasa lah sebelum kita nak review makan orang ni. Saya tak suka sebenar sangat nak bagi makanan tu viral, nanti makanan ni jadi mahal. So sebelum saya jadi viral, saya review dulu. Kalau sedap saya bolehlah cakap kan, kalau tak sedap. Kalau ada cheese ke sedap? Adalah salted egg. Ada? Kita buat salted egg. Letak atas ni. Wow. Nak ke cheese? Kita ada salted egg juga. Nanti salted egg tu untuk buat butter chicken petang ni. Nanti saya akan buat butter chicken. Butter chicken tu saya rasa saya dah ada beberapa video yang tengah nak buat. Tapi ada lagi. Iaitu senang sangat butter chicken saya. Tapi memang butter chicken saya tu resepi saya sendiri. Saya rasa sos lain-lain kan. Mana dah pedas. Jadi manis. Jadi saya combine dia sikit. Sos dia ni buat sendiri. Kalau nak belajar, jangan lupa subscribe. Ini pedas. Okay. Pedas. Jadi kalau orang kita ada lagi lebihan ni dalam anggaran dalam 2, 4, 6, 8, 10, 12, dalam 15 batang. Satu lagi tu.
Okey, jom. So, sos dia ni kalau kita nak kasi sejuk pun boleh, tapi saja je. Saya nak panaskan sikit supaya dia macam kita orang nak kasi boleh. So, saya panaskan sikit. Tak lama pun dah buat dalam 30 second je. Dan 30 second je, we macam dulu lagi. Rasa tu tak macam dulu. Hmm. Tapi memandangkan sebab dia frozen. Okey kan? Dia bukan rangut. Dulu kan tebal. Tak rasa sedap, sedap kuah dia tapi berjenis. Lagi ada kekurangan sebab nipis. Sebab dia lebih tepung, so dia kembang. Dia macam apa eh? Dia kalau bakar, dulu kan dia macam lembik-lembik, berminyak kan. Dia ada tebal. Isi dia. Ha, ni okey lah kalau nak rasa tu. Tapi ada lagi yang lagi best lah. Okay, bye. Thank you for watching. Bye.